Setelah 15 tahun, Tamarat Adat Pengusaha Papua baru melaksanakan perayaan Natal di tahun 2021 ini. Perayaan Natal tersebut dilaksanakan oleh Tamar Adat Pengusaha Papua, Kabupaten Jayapura. Ibadah perayaan Natal tersebut dilaksanakan di gereja GBGP, Jemaat Anugerah Flavo Sentani, Kabupaten Jayapura. Selasa 7 Desember 2021. Di tempat ini di sidang jemaat anugerah kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami mohon kehadiran Tuhan, mari hadir di tengah-tengah kami. Dalam setiap kami yang ada di ibadah Tuhan. Haleluya Tuhan, kami percaya. Haleluya, hari ini biarlah putra Natal boleh haleluya lahir dalam hati dan hidup kami di malam hari ini Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih banyak. Hamba berdoa menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Mulai dari pembukaan pujian datang kepada Tuhan. Haleluya, kesaksian Tuhan dan pembakaran ini sampai kami mendengar suara. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, haleluya, MC Tuhan, haleluya, singgahkan barisan musuh Tuhan yang berhati, sehingga kami diberkati, kami mau berkata dari Tuhan di malam hari ini. Terima kasih, kami berdoa kepada kuasa-kuasa lain yang coba mengambil jalannya pekerjaan manusia malam hari ini. Kami sudah berdoa, kurang kami apa-apa pun, kami ingin kami berkata tolong kuasa. Tuhan, kita sudah berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Tuhan berdoa atas kami, kami sudah bersih, kami berdoa dan menegak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sekali pada kami di malam ini, kami alas dalam roh Bapa, anak dan roh kudus yang di dalam nama Yesus kami berdoa. Glory to you. Amin. Baik, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapak Pendeta. Dan Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pujian. Kita lakukan lagu selamat selamat datang. Kami paling pengurus tidak siap sama sekali untuk melaksanakan Natal. Saya hanya sampaikan saja nanti kita Natal. Tapi saya tidak berpikir bahwa nanti Natal ini bagaimana. Jadi panitia mengambil sikap, ya, teman-teman mengambil sikap untuk melaksanakan Natal. Karena itu kita berikan tepuk tangan buat Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita hanya rapat satu kali, kemudian tidak ada dana, atau ada saya juga belum tahu. Nanti kalau tetap penelitian ada, dia akan sampaikan. Kemudian yang berikut, itu Kamar Adat Pengusaha Papua sudah 15 tahun di Kabupaten Jayapura ini. Kami, saya juga salah satu pengurus di pusat dan di wilayah Tabi. KAP itu, kalau hari ini Kabupaten Jayapura bisa laksanakan Natal, ini satu hal yang luar biasa. Karena waktu saya bergabung dengan KAP 2013 sampai dengan sekarang, KAP tidak pernah buat Natal. Kesini heran-heran.
Padahal itu semua Kristen yang ada di dalam kemerdekaan pusat Papua itu. Tapi yang Tuhan berkati luar biasa, dapat 2 miliaran rupiah, tapi Natal tidak pernah pulang. Mungkin Kabupaten Jayapura saja yang mungkin karena tidak ada uang, Bupati kasih uang. Kalau boleh main, Bupati kasih miliaran rupiah. Tapi saya, pikiran saya begini, bahwa kalau kita libatkan Tuhan, baru Tuhan akan berkati kita. Amin. Tuhan akan berkati pengurusnya, Tuhan akan berkati orang Papua. Dan berkat yang besar bagi orang Papua sedang ada di depan kita. Tapi berkat yang depan itu untuk apa? Kita mau pakai untuk apa? Untuk foya-foya saja untuk apa? Kita mati, kita masuk neraka. Tapi kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, waktu kita mati, kita istirahat, setelah Tuhan pindahkan kita di surga. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Amin ya? Amin. Saya hari ini berikan ucapan terima kasih buat Bapak Ibu yang walaupun hujan, tapi bisa hadir hari ini. Ya, walaupun ada saudara yang punya mobil tapi tidak bisa datang. Dan saya biasa nilai itu kalau situasi seperti begini, itu kita menerima berkat yang besar. Amin. Dan orang-orang datang di sini hanya orang-orang yang datang dan memanfaatkan waktu seperti ini, itu yang nanti terima berkat. Saya biasa lihat di situ. Karena saya sudah capek sekali, tapi kalau saya mau beribadah saat itu. Masuk tidak berdaya, tapi kalau saya ambil tindakan untuk beribadah satu, saya diberkati oleh Tuhan. Banyak orang di kota ini, tapi kita yang sedikit ini, Tuhan akan berkati kita. Saya juga mengucapkan terima kasih buat panitia, semua ibu-ibu yang sudah bekerja dan luar biasa. Saya dengar undangan kemarin panitia bagi sampai ratusan, 100 sampai 200, padahal bilang sampai 300. Tapi sudah banyak yang dipanggil sedikit dan begini. Terima kasih, saya kembalikan waktu pada MC. Tuhan berkati.